Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam TV. Gimana kabarnya Anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi flash disco LAN atau lampu disco. Nah, jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi flash disco atau lampu disco ini ya guys. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi aplikasi Flash Disco ini kalian bisa dapatkan di Play Store maupun App Store ya guys. Nah, jadi nama aplikasinya yaitu Lampu Disco ya guys. Nah, di sini kalian bisa lihat nama aplikasinya itu Lampu Disco atau Flash Disco. Nah, di sini setelah kalian install langsung saja kalian buka aplikasinya ya guys. Oke, nah di sini kalian bisa lihat ada beberapa fitur. Di sini ada fitur power, kemudian ada fitur nomornya ya guys. Di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 9, dan di sini untuk fitur flash, dan di sini garis 3 ini merupakan fitur nilai aplikasi, bagikan aplikasi, kebijakan pribadi, kebijakan iklan, hubungi kami dan keluar dari aplikasi ya guys. Nah, kemudian di sini juga ada fitur pengaturan. Nah, di sini untuk warna ya guys, kalian bisa setting misalnya yang merah, kemudian yang ungu ataupun yang biru, terserah kalian. Di sini juga ada multi warna ya guys. Nah, di sini kalian bisa acak di sini sampai dengan kalibrasi 6 ya guys. Mode lampu layar ya guys. Nah, ini untuk lampu layar ya guys. Nah, kemudian di sini juga ada warna-warna lain yang bisa kalian pilih ya guys. Nah, di sini kalian untuk mode layar ini kalian bisa pilih yang ini, akan tapi di sini kita untuk flash, di sini kalian bisa pilih flash, dan di sini untuk aktifkannya kalian tinggal klik ke logo power ini ya guys. Nah, di sini kalian bisa lihat, maka jika kalian memilih nomor 9 otomatis flashnya akan 9 kali ya guys, 9 berkedip 9 kali. Di sini ada yang 2 kali berkedip 2 kali juga ya guys. Atau kalian ingin mengikuti beat lagu, kalian tinggal pilih yang ini untuk mengikuti beat lagu atau suara yang ada di sekitar perangkat kalian ya guys. Misalnya saat kalian ingin memainkan lagu, otomatis nanti flashnya ini akan menyala sesuai mengikuti beat lagunya ya guys. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada fitur ini ya guys, untuk flash dan hub layar depan ya guys. Mudah di sini untuk layar depan juga. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Flash Disco ya guys. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorial ini bermanfaat, share ke kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui, dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, good bye.